Coba lihat ke sana. Nih, ini di salonku. Nah, kelihatan ya? Kelihatan toh? Tuh. Masih ada tamu. Kalau itu ada apa namanya? Bangunan itu dibangun oleh kakakku yang di sana. Tuh, rumahnya di sana. Kalau ini salonku. Salonku tuh agak masuk sedikit, guys. Masuknya di sini gangnya. Tuh. Nih, masuk gang. Tuh, situ ya. Kalau itu yang di sana itu jalan raya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Novi Salon Channel bersama Inces. Hari ini saya nggak kemana-mana, guys, dan sendiri. Mbak Doli, selamat istirahat ya. Terus terima kasih buat kalian semuanya yang sudah like, comment, subscribe. Jangan lupa yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Nah, di video kali ini aku lagi pengen jajan. Saya nggak diet hari ini karena diet saya hari ini kemarin sudah diet dan sekarang aku nggak diet. Aku pengen mengencipi dedar jagungnya mami. Tadi sudah digoreng dan ini masih digoreng, guys, yang di situ. Tuh ya, ini masih digoreng. Saya goreng agak gosong ya. Supaya aku tuh kalau suka apa ya, dadar jagung itu aku bikin bidangnya nggak terlalu guaring gitu loh, guys. Ada yang suka yang guaring, tapi aku nggak suka yang guaring, jadi setengah-setengah matang jadinya itu enak banget gitu. Ini kesukaan Mbak Doli ya. Mbak Doli itu suka banget sama dadar jagung daripada otot sama tahu isi. Sukanya itu dadar jagung. Ini kayaknya belum ini ya, guys, belum loh, masih mentah, jadi biar kering dulu. Si Mbak masak apa, Mbak? Kulup apa? Aku aja. Mamiku itu ndak mau terekspos, guys. Kalau saya kan terekspos ya, tapi kalau mamiku tuh ndak suka diekspos, nggak tahu kenapa. Kenapa ya, guys, ya? Kenapa, Mbak? Kok nggak mau diekspos? Ekspos? Hah? Tidak, kok Mbak tutup sih, Mbak? Dia malu, guys, karena dia belum pakai gigi palsu. Dan di depan ada Bunyai Kaci. Halo, Bud. Ini juga nggak mau terekspos, guys. Nah, ini sepeda Scoopy ini kemarin kan warna merah. Terus aku ganti, guys, yang terbaru yang warna putih karena aku pengennya itu desainnya terbaru. Mereka warna merah kan yang di YouTube, yang satunya sudah saya upload. Dan sekarang ini saya ganti warna ini, warna putih itu. Ini peracangannya mamiku ya. Seperti ini penjualannya. Di sini sebelahku itu toko. Nah, ini tokonya Novi, guys. Tokonya ibu Tokonya ibunya. Ini sudah berjalan lama. Jadi rumahku itu sama mbokku tuh segini. Loh, tokonya seperti ini. Terus salonku di mana? Gitu, tak. Nah, jadi tak kasih unjuk ya salonku. Aku pagi hari ini nggak kemana-mana, Mbok Doli lagi ada di kampung, lagi aktivitas. Terus kalau apa ya, kalau di salonku itu yang sebelahnya, guys, tadi kan sini. Nah, ini tokonya di belakang kan. Kalau di sebelah ini adalah salonnya. Salonku tuh masuk banget, masuk di kampung tuh. Yuk kita coba lihat ke sana. Nih, ini di salonku. Nah, kelihatan ya? Kelihatan toh? Tuh. Masih ada tamu. Kalau itu ada apa namanya? Bangunan itu dibangun oleh kakakku yang di sana. Tuh, rumahnya di sana. Kalau ini salonku. Salonku tuh agak masuk sedikit, guys. Masuknya di sini gangnya. Tuh. Nih, masuk gang. Tuh, situ ya. Kalau itu yang di sana itu jalan raya, jalan gede. Jadi kalau mobil nggak bisa masuk ke sini, tapi parkirnya itu di depan sana. Tuh, itu mobilku kan di sana aja. Tuh, kelihatan. Tuh, kalau kita jalan. Tuh, mobilku ada di sana. Ini kelihatan ya, guys, ya. Ya, masuk lorong seperti inilah di kampung. Tapi kita syukuri pekerjaan seperti apapun, mau ngapain. Ya, semuanya kita syukuri ya, guys. Loh, seperti itu. Nah, ya sudah, Dan.
Tuh jalannya. Jadi masuk lorong. Ini tak kasih lihat yang di sana ya, guys. Terus jadi kalau masuk di jalan raya kalau menuju salonku itu gini. Ya, aku nge-vlog ini, Mbak. Anu ya, sambil promosi juga enggak apa-apa. Jadi kalian semuanya yang lewat di jalan Parekandangan bisa langsung masuk ke sini. Tuh, Platinum Salon di situ, guys. Terus masuknya gangnya kecil banget. Jadi mobilnya parkirnya ke situ. Nah, di situ parkirnya. Tapi kalau mobilku enggak di situ, guys. Tak masukkan ke sana. Parkirkan ke sana. Nah, ini masuk sini, tuh. Ya, masuk gang. Ya enggak apa-apa, kita meskipun agak masuk, yang penting kalau kita melayani melayani apa ya, semoting kayak potong, kalau sudah banyak pelanggannya maka tetap tamunya banyak meskipun di dalam. Seperti itu. Terus kalau di dalam salon Lovi hampir habis, guys. Nah, nih. Tuh, ya. Nih. Dan ini tempatku potong rambut. Kadang kalau orang itu bisa duduk di situ. Ini masih belum aku pasang ya. Ini kenang-kenanganku sama Enisa kita. Terus masih ada masih sama Mbak I ya. Terus aku isi seperti ini, guys. Kalau ruangan kerjaku di sini. Nah, di sini sama seperti tempatnya Mbak Doli. Tuh. Ini tempat biasanya aku bayar-bayar gitu. Di tempat sini. Nah. Tahu ya? Tuh, ini gambar saya. Halo. Nih, guys. Ya, sedikit saya kasih tahu bahwa aktivitasku itu seperti ini. Gitu. Kalau ruanganku dalam dapur itu seperti ini. Rumahnya orang desa ya seperti ini, guys. Ternyata gosong, Mami. Ya, ini bisa di dapur. Mami, kenapa bisa gosong? Tak tinggal dapur. Oh, terus. Nah, guys, aku makan sayurnya ini ya. Loh, ini masih kudu. Apa? Jaluk sambal pecel atau sambal terasi? Sambal pecel. Kenapa giginya ditutupin, Mbak? Oh, gosong. Oh, saya tinggal ke kono gosong, guys. Ya Allah, Gusti. Halo, Mbak. Masuk TV. Ini adalah iki bojone Pak Lurah ya, guys. Yang kelima. Teleng. Tak mau diekspo. Oke, aku mau ngincipi masakannya yang sudah gosong. Kalau ini enggak gosong. Ini juga enggak gosong, ini juga enggak gosong. Ini yang gosong. Lamun apa to, Mam? Ini yang gosong. Mami itu janda kembang, guys. Yo, Mam, susono, Mam. Guys. Jadi aku habis bayaran ini ya, tadi ada tanam bulu mata. Bentar ya, Ndo ya. Tunggu, Mami masih di belakang. Terus hari ini aku pengen ngincipi dadar jagungnya. Ya, ini pembuatan Mamiku tadi gosong. Loh, ini Mbak dulu toh, Mas. Loh, gosong ini nyalane sapa? Ya nyalane anake, iki sapa? Gosong. Mau nenggok iki. Ya, tunggu dulu. Jadi aku mau review tentang makanan dadar jagung. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali-sekali enggak diet ya, pengen makan ini. Susu, nanti susu sama piro? Susunya 2, 8.000. Kok? Buka saya ngicip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barakallahu. Oh, lagi ada ayo. Eh, Salim. Salim. Dalam ke guru, enak banget. Ini lagi ya. Anggur. Kalau ini sayur lodeh. Ini mangga kemarin. Ini mau apa? Mang, aku tempe. Mang. Jajak tahu tempe. Jajak tahu tempe. Enak banget. Nikmatnya kita kalau hidup di desa seperti ini. Hari ini saya syuting sendiri. Tapi ya. Ngevlog sendiri nggak ada soalnya kan nggak ada Mbak Doli temennya. Beliau masih tidur-tidur sama Mbak Doli atau tidur di sana. Jadi saya sendiri. Ini yang gosong. Mamiku ngelamun yang jaluk bojo. Sebulan ini sih ya. Entah oleh ini berondong. Bismillahirrahmanirrahim. Iki lagi ya dilangan. Mau makan? Ambil Ambilan, Dok. Iki kawan. Kawan mau. Ambilan gelem mau enggak?
minyak, guys. Ya enggak apa-apa sekali-sekali makan. Duduk. Duduk. Iya. Duduk. Kulo kuga. Oh iya. Patenane wis mateng, Bu, tak jure sambel. Duduk. Bentar ya, guys, aku tak ngeduk sayur buat sarapan makan siang. Tapi aku sudah kelihatan langsing belum sih? Kadang aku kalau model ngene iki nek gak lowembut, empuk aku rasa-rasa ndak gantek. Ini wis mateng baru. Wis. Oh, kulup ngene iki wis mateng. Kematangan ya hilang vitamin. Gitu. Aku tak ambil piring dulu. Kak jalan. Sak sendok-sendoke lho Mbak dicemplung ini. Ala diet saya dari dulu seperti alhamdulillah, tapi berat badan saya itu rasanya ringan. Ringan teman-teman, ringan. Kayak nyanyi yo penak, nganune yo penak, guys. Jadi biasanya aku kalau nyanyi luang sing banget terus lowem, wah sesek, golek kelambiku angel banget alhamdulillah. Karena makan sayuran ini jadi saya seperti ini. Kak Dulambe. Oh, gelajan. Ayo kita anu dulu ini dibuang ya. Penting mami bareng. Aja aku mami. Nah, ini sambalku. Sambal kacang. Iki gawe dhewe ya, Mbok? Heeh, heeh. Gawe dhewe ndek iki sing ngulek aku. Oh, lha iki segane Mbak Ning ta? Mbak Ning jak, Mam. Mbak aja. Mantap banget, guys. Tuh, ulala. Jadi hari ini kesibukanku adalah bikin kacang, sambal kacang, sayur. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Pak Enciki dulu. Sayur. Maaf aku lali. Tadi aku tanam bulu mata. Ternyata aku masih meninggalin tamu tanam bulu mata. Mbak sudah pakai goyang ya. Mohon maaf ya guys, berantakan banget. Mbak, buka mata sama lepas sendiri. Nah ini tamunya guys. Berantakan soalnya aku belum ini, belum. Tak tuinggal mbak ya, tak gawe review kesana-kesana gak apa-apa. Tapi malah bagus nanti hasilnya. Sini buka lagi mbak. Perih gak? Enggak dong. Hitungannya pas semangat. Nah, teman ngaca dulu di depan kurang gimana bilang. Ayo guys kita ke sini ya. Lagi masak-masak nih. Dadar jagung, sayur, sama sambal kacang dan lodeh, lodo iki. Ya, mantap toh. Terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menonton video saya. Semoga rezeki kalian lancar, sehat selalu dimanapun anda kalian berada. Novi hari ini sendiri nggak ada temennya, jadi aku mau ngeliput tentang keseharianku, yaitu aktivitasnya, tentang pendietan saya. Alhamdulillah sudah mulai turun berat badan, badanku menjadi langsing. Oh iya, jangan lupa guys, yang belum subscribe ya, ditutul tombol merah itu, ditutul mulai sekarang ya. 1, 2, 3. Di video kali ini bisa buat motivasi dari diri kita sendiri. Aku doakan kalian semuanya rezekinya lancar, sehat selalu. Yang sudah menonton videoku semoga rezekinya juga lancar, sehat selalu. Terima kasih banyak. Jangan lupa di komen, di subscribe ya, ditutul mulai saiki ya guys ya, di subscribe tul.